Hai hai sobat koin kuno. Dulu satu keping bisa beli Yamaha NMAX, sekarang ini harga uang koin Rp1.000 Garuda kelapa sawit dan uang koin Rp500 Garuda melati. Yang paling mahal uang koin Rp1.000 kelapa sawit atau koin Rp500 melati yang paling mahal, dulu punya satu keping bisa untuk beli motor baru Yamaha NMAX. Fenomena uang koin beberapa waktu lalu bikin geger karena harga jualnya yang mahal. Satu keping uang Rp1.000 kelapa sawit misalnya bisa laku puluhan juta atau setara motor Yamaha NMAX. Tidak kalah dengan uang koin Rp1.000 kelapa sawit, uang koin Rp500 gambar melati juga tidak kalah mahal. Ketika booming karena harga jualnya yang mahal, pemilik uang koin Rp1.000 kelapa sawit dan uang koin Repukul 5 gambar melati banyak yang menjualnya di toko online e-commerce. Dulu satu punya satu keping uang koin Rp1.000 kelapa sawit bisa untuk beli motor Yamaha NMAX baru. Ada yang menawarkan satu keping uang koin kelapa sawit Rp10 juta sampai Rp50 juta. Tapi sekarang, uang koin Rp1.000 kelapa sawit atau Repukul 5 gambar melati punya nilai jual yang terjangkau, murah. Dikutip Motor Plus Online dari beberapa toko online e-commerce, uang koin Rp1.000 kelapa sawit ditawarkan cuma Rp5.000 dan yang paling mahal Rp1 juta. Sementara harga terbaru uang koin Repukul 5 gambar melati ditawarkan di toko online mulai harga Rp60.000 sampai Rp500.000 per kepingnya. Masih lebih mahal uang koin Rp1.000 kelapa sawit dibanding uang koin Repukul 5 gambar melati. Satu keping uang koin Rp1.000 kelapa sawit dijual Rp1 juta masih lebih mahal dibanding uang koin Repukul 5 gambar melati. Tapi harga kedua uang koin ini masih bisa melonjak jika ada kolektor yang mencari dan berani bayar mahal. Di salah satu toko online bahkan ada yang menjual uang koin Repukul 5 gambar melati Rp15 juta untuk satu kepingnya. Jika ada yang berani membeli, satu keping uang koin Repukul 5 gambar melati ini setara harga motor bebek Honda Revofit. Empat keping uang koin Rp500 dijual Rp2 juta atau per keping cuma Rp500.000. Dikutip dari situs hondacengkareng.com, satu unit motor Honda Revofit terbaru dibanderol Rp15.837.000. Nah, untuk kolektor uang kuno termasuk pemilik uang koin Rp1.000 kelapa sawit dan Rp500 gambar melati lebih baik disimpan. Siapa tahu jika ada kolektor yang butuh bisa dibeli dengan harga yang mahal. Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO, industri kelapa sawit dan seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, tonton semua videonya. Thank you.